sebagai gubernur ya, saya bersama pemerintah nanti akan bagaimana berupaya semaksimal mungkin untuk ketenangan semuanya yang ada di Kalimantan Barat. Tujuan kita ke depan adalah ingin membangun Kalbar ini supaya maju. Nah, adik-adik atau anak-anak yang dari Papua yang sedang kuliah di Kalbar, ya silakan kuliah dengan baik ya, sampai selesai. Nah, selama ini juga kalau dilihat dari sejarahnya, Kalbar ini guru-guru dari NTT itu sebanyak sekali, kalau NTT dan Flores dan bagaimana. Nah, sekarang mahasiswa dari Papua juga banyak. Nah, ini, tapi yang lain-lain ya, kita berharap semuanya bisa disikapi secara bijak dari saya. Itu belum diselesaikan hukum HAM di Papua dari tahun sampai sekarang ini belum ada penyelesaian hukum HAM di Papua. Jadi menurut saya pribadi seluruh apa aparat yang lain dan pemerintah harus menegakkan keadilan secara adil. Karena saya sendiri merasa ini bahwa tertekan nih soal masalah ini nih. Ada berapa jumlah mahasiswa Papua di Kalbar? Ada sekitar 100. Oke. Bang, dengan pertemuan ini, bagaimana perasaan Anda saat ini tinggal di Kalimantan Barat? Karena dari ini ada penjelasan dari pemerintah untuk menjamin keamanan kami mahasiswa Papua yang ada di sini. Jadi, itu menjamin keamanan. Jadi, saya pun merasa ada jaminan dari pemerintah dan aparat keamanan setempat di Kalbar ini menjaga kami. Terkait dengan beberapa kali ada spanduk-spanduk yang ditaruh di isu mengklarifikasi itu dari siapa yang buat itu? Apakah merasa ada orang Papua yang buat itu? Waduh, spanduk-spanduk tentang